kan. Roboh, nggak bisa berdiri. Nggak ngerti ya. Sih. Kegedean. Ini nggak pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma fatiras samawati wal ardi anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihin. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan tema yang kita bicarakan pada pertemuan yang lalu, yaitu istiqomah di era fitnah. Pada pertemuan yang lalu pembicaraan kita seputar arti kehidupan. Apa yang dimaksud dengan hidup dalam perspektif Al-Quran. Sebagaimana telah kita sampaikan bahwa mengetahui dan mengerti arti hidup bagi kita sebagai seorang Muslim adalah sangat penting. Karena kita katakan orang yang tidak tahu arti hidup, dia tidak akan pernah tahu arti tujuan hidup itu. Orang yang tidak tahu arti hidup, hidup itu apa, dipastikan dia tidak akan tahu apa tujuan hidupnya. Kemudian nanti orang yang tidak mengetahui tujuan hidupnya, tujuan hidup seorang manusia, maka perilakunya atau gaya hidupnya tidak mencerminkan dia sebagai seorang manusia. Wujudnya manusia tapi perilakunya bukan perilaku manusia. Nah, disinilah pentingnya kita mengetahui arti hidup. Bapak dan Ibu, melanjutkan tema ini, kita masuk ke bagian berikutnya, memaknai keberuntungan. Kita sepakat, kita yang hidup sekarang atau setiap orang yang hidup ingin keberuntungan. Keberuntungan dengan segala makna yang terdapat di dalamnya. Kita bicara tentang keberuntungan, maka kita bicara tentang kebahagiaan. Jadi orang yang hidup ingin beruntung berarti ingin hidup bahagia. Kita bicara tentang keberuntungan juga kita bicara tentang kemuliaan. Kebahagiaan, kemuliaan, kemajuan, Bapak dan Ibu, makna ini sangat penting untuk kita pahami, karena nanti kita akan bicara sebenarnya orang yang beruntung itu orang yang seperti apa, orang yang bahagia itu seperti apa, orang yang mulia, orang yang maju. Nah, kita bicara kemajuan, bicara peradaban yang maju itu seperti apa. Ketika kita bicara tentang hidup, kita sepakat bahwa dalam perspektif Al-Quran, kehidupan itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan materi. Begitu juga kita bicara tentang keberuntungan. Keberuntungan, kebahagiaan, kemuliaan, kemajuan juga tidak terkait dengan materi. Contoh yang paling jelas, kalau kita mengatakan bahwa kalau kita mengkaitkan keberuntungan, kebahagiaan, kemuliaan, kejayaan, kesuksesan dengan materi, materi itu biasanya dunia, materi itu biasanya harta. Maka contoh yang paling nyata adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemuliaan kita nilai dengan harta, tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tidak mulia. Kalau kemuliaan atau kebahagiaan kita lihat atau kita nilai, kita maknai dengan harta, tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tidak bahagia hidupnya. Tidak bahagia itu berarti sengsara. Jadi Rasulullah adalah orang yang hidupnya sengsara, orang yang hidupnya merana. Kalau kita memahami kemajuan atau memaknai kemajuan dengan materi, maka negara yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus beliau pimpin negara itu, maka negara Madinah adalah negara yang terbelakang. Peradaban Madinah adalah peradaban yang sangat terbelakang. Nah, di sini pentingnya kita memahami arti ini semua. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita lihat makna keberuntungan dalam perspektif Al-Quran. Jadi kalau kita sepakat bahwa kita yang hidup sekarang dan kita sudah tahu arti hidup, tujuan hidup, maka kita semua ingin hidup, ingin mendapatkan keberuntungan, kemuliaan, kebahagiaan. Mari kita lihat makna-makna tersebut di dalam ayat Al-Quran. Yang pertama, surat Ali Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya balasan kalian akan disempurnakan pada hari kiamat. Bagian ini dijelaskan oleh para ulama bahwa kita amal perbuatan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia sebelum di akhirat. Tetapi balasan yang Allah Ta'ala berikan di dunia belum sempurna, nanti disempurnakan pada hari kiamat. Kesempurnaannya tercermin pada ayat wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kalian lakukan, kalian akan lihat kebaikan itu, dan sekecil apapun keburukan yang kalian lakukan, kalian juga akan melihatnya sempurna. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dialah orang yang beruntung. Faza, yafuzu fauzan, keberuntungan. Surat Ali Imran ayat 185 sangat jelas menjelaskan kepada kita makna keberuntungan. Siapa yang beruntung? Yang beruntung adalah orang yang dijauhkan dari siksa dan dimasukkan ke dalam surga. Faqad faza, dialah orang yang beruntung. Jadi makna keberuntungan sama sekali tidak terkait dengan materi. Orang yang beruntung adalah orang yang masuk surga. Karena itu sering kita katakan masuk surga adalah menjadi cita-cita kita semua. Mengapa kita mengkaitkan makna keberuntungan dengan makna ukhrawi, bukan makna duniawi yang sangat materialistik? Karena Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Karena kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Mari kita perhatikan bagian ayat ini, bagian kalimat ini, al hayatud dunia, kehidupan dunia adalah al mata al ghurur, kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu pertama disebut sebagai kesenangan karena memang dunia ini menyenangkan. Tidak ada yang tidak senang dunia, semua kita senang dunia ya. Tetapi kesenangan itu al ghurur, menipu. Apa maknanya Bapak dan Ibu? Maknanya adalah sesuatu yang menipu itu seyogyanya tidak boleh kita jadikan sebagai standar. Standar apapun. Karena tipuan itu kan bayangan. Bayangan itu sesuatu yang tidak tampak. Seperti fata morgana. Sama sekali kita tidak bisa mengatakan bahwa yang kita lihat di depan kita itu air, karena memang nggak ada airnya. Tidak mungkin kita ngotot, ya ngotot itu air hanya karena kita lihat seperti air sementara airnya nggak ada. Fata morgana. Nah, fata morgana tidak bisa dijadikan sebagai standar untuk menentukan adanya air yang kita lihat seperti air tersebut. Sesuatu yang menipu tidak bisa sama sekali kita jadikan sebagai standar atau patokan. Kalau kita jadikan sebagai standar atau patokan, kita tertipu. Inilah mengapa kehidupan dunia ya, bukan sebagai standar untuk menentukan, atau materi bahasa spesifiknya, atau materi tidak bisa sama sekali kita jadikan sebagai standar untuk mengukur keberuntungan, kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan ya, dan kemajuan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, surat Al-Ahzab ayat 70-71. Ayat ini sering kita dengar di khutbah Jumat, biasa khatib mengawali khutbahnya dengan mengutip ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Kalau kalian bertakwa kepada Allah dan kalian berucap, berujar dengan ujaran yang benar, yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amal perbuatan kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Nanti di akhir ayat ya. Jadi di sini pertama takwa, yang kedua ujaran yang benar, yang ketiga amal saleh, balasannya adalah pengampunan dosa. Kemudian wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya, faqad faza, disebutkan lagi faza ya. Siapa saja yang taat kepada Allah dan rasulnya, maka dia mendapatkan keberuntungan. Jadi keberuntungan dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faza fauzan azima, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat dalam Al-Qur'an kalau kita baca ya yang menjelaskan tentang keberuntungan ini. Dalam ayat yang kita baca sebelumnya, surat Ali Imran 185 sebutkan faza, keberuntungan. Nanti ayat ini sebutkan faza fauzan azima, keberuntungan yang azim, yang besar. Nanti disebutkan lagi ada al fauzul azim, keberuntungan yang besar, al fauzul mubin, keberuntungan yang nyata. Kemudian ada lagi al-Fawzul Kabir, Al-Fawzul Azim, Al-Fawzul Mubin. Ada tiga, Al-Kabir, Al-Azim, Al-Mubin. Al-Mubin yang nyata, keberuntungan yang nyata. Keberuntungan yang nyata, atau dalam bahasa kesalahan kita, nyata-nyata beruntung. Umpamanya dalam surat Al-An'am ayat 15-16, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim." Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar, yaitu hari kiamat, jika aku berbuat maksiat kepada Tuhanku. Aku takut berbuat maksiat ya. Kenapa tidak mau berbuat maksiat? Karena takut akan azab di hari yang besar. May yusraf anhu, barang siapa yang dijauhkan azab daripadanya, may yusraf anhu, barang siapa yang dijauhkan azab daripadanya pada hari itu, yauma idzin faqad rahimahu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya. Orang yang takut kepada azab, Allah akan berikan rahmat. Nah, rahmat ini penting Pak ya. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Orang yang dimasukkan ke dalam surga bukan karena amal perbuatan. Ya. Jadi jangan bangga dengan amal. Yang merasa beramal jangan bangga dengan amalnya. Kita masuk surga bukan karena amal perbuatan kita, bukan karena ibadah kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat menjadi penting. Ya. Karena itu kita banyak berdoa Bapak dan Ibu. Saya ingin mengingatkan, berdoa minta ampunan dan rahmat untuk kita dan untuk kedua orang tua kita. Banyak-banyak berdoa, jangan sampai satu hari berlewat sementara kita tidak pernah membaca doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan sampai lewat, jangan sampai satu hari berlalu sementara lidah kita tidak pernah mengucapkan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku Dan ampunilah kedua orang tuaku dan kasihanilah mereka. Berikanlah rahmat kepada mereka, sebagaimana mereka sayang kepadaku semasa aku masih kecil. Bapak dan Ibu, nanti kalau kita banyak membaca doa ini, maka anak cucu kita juga akan banyak sering-sering membaca doa ini untuk kita, ya. Jadi ada ungkapan, saya cuma tidak tahu persis ini. Barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya, maka nanti anaknya pun akan berbakti kepadanya, ya. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah balas dengan kebaktian anak kepada kita. Barang siapa yang dijauhkan azab itu daripadanya, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya. Wa dzalikal fawzul mubin. Itulah keberuntungan yang nyata. Itulah keberuntungan yang nyata, atau itulah nyata-nyata keberuntungan. Jadi keberuntungan dikaitkan dengan dijauhkan dari siksa. Kemudian Al-Jasiyah ayat 30, fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih. Ayatnya serupa. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan berikan rahmat. Dengan rahmat inilah kita masuk surga. Wa dzalika huwal fawzul mubin, sama ya. Dan itulah keberuntungan yang nyata. Kemudian surat Al-Buruj, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh disediakan buat mereka jannat, surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalika al fawzul kabir. Itulah keberuntungan yang besar. Keberuntungan dalam bentuk surga dengan segala kenikmatan yang terdapat di dalamnya. Al-Fawzul Kabir, keberuntungan yang besar. Nah, ini kalau kita lihat banyak sekali ayat yang dijelaskan, kita ambil sebagian. Sekarang kata yang kedua yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran untuk menyebutkan keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan, kemajuan adalah kata falah. Al-falah, yang setiap hari kita dengar, hayya alal falah, ya. Hayya alal falah. Apa arti al-falah ini? Al-falah, al-falah, ya. Jangan diberi tasdid. Kalau diberi tasdid al-falah itu lain lagi artinya, Pak. Al-falah, kalau al-falah artinya petani. Ini kalau salah baca nanti lain arti. Hayya 'alal falah, mari kita menuju keberuntungan, kemenangan, kesuksesan. Kalau membacanya al-falah, hayya 'alal falah, ini ngajak orang ke sawah. Ini bisa kita lihat dalam Al-Qur'an beberapa ayat. Al-falah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, berbahagia, mulia orang yang zakkaha, yang mensucikannya. Nya ini kembali kepada jiwa, ya. Jiwa atau hati atau akal. Beberapa istilah yang merujuk kepada substansi yang sama. Kadang disebut jiwa bahasa kita, kadang hati, terkadang akal. Kalau bahasa Arabnya nafs, ya, atau al-qalb, al-aqlu. Ini beberapa istilah tapi substansinya sama. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung, berbahagia orang yang membersihkannya, mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah, lawan dari beruntung merugi, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Dengan apa? Dengan apa mensucikan hati atau mensucikan jiwa? Nah, kita lihat surat Al-A'la 14-15. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang tazakka, yang mensucikan hatinya, mensucikan jiwanya. Dengan apa? Dengan zikir. Zikir yang paling utama salat. Bapak dan Ibu, salat sarana yang paling bagus, sarana yang paling efektif untuk mensucikan hati, mensucikan jiwa. Tidak ada sarana yang dapat kita gunakan yang lebih baik, kita gunakan untuk membersihkan hati dan jiwa yang lebih baik daripada sholat. Karena itu perintah pertama yang Allah Ta'ala sampaikan kepada Musa saat pertama kali menerima wahyu di Bukit Tursina, Qul innani anallahu la ilaha illa ana. Aku adalah Tuhanmu, kata Allah. Bicara langsung kepada Musa, tidak ada Tuhan selain aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya, dan menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salat, dengan salat. Bapak dan Ibu, kemudian ayat berikutnya ini derivasi turunan dari kata al-falah. Kalau al-falah itu sifatnya, maka orangnya namanya muflih. Muflih jamaknya muflihun. Pertama kali Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, di awal surat Al-Baqarah, ya. Di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini sedikit pun tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama, orang yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah. Yang kedua, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang ketiga, menafkahkan atau mengeluarkan sebagian dari rizki yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepadamu, Al-Qur'an. Yang kelima, beriman kepada apa-apa yang diturunkan sebelum Al-Qur'an, wa ma unzila min qablika. Yang terakhir, wa bil akhirati hum yuqinun, mereka yakin dengan adanya akhirat. Di bagian akhir dari ayat ini, rentetan ayat ini, ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah yang berada di atas petunjuk Tuhan mereka. Siapa mereka? Ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan al-falah, keberuntungan. Jadi keberuntungan ditandai dengan berpegang teguh kepada Al-Qur'an, la raiba fihi. Sebagai aplikasinya, keimanan kepada yang gaib, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian harta, dan seterusnya. Akhirnya ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan al-falah. Nah, pada surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 6, qad aflahal mu'minun, al-falah lagi ya, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang salatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang meninggalkan hal-hal yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Jadi orang beriman itu bukan menghindari sesuatu yang berbahaya, Pak. Hal yang berbahaya jelas. Sesuatu yang tidak bermanfaat walaupun tidak berbahaya. Itu sifat orang beriman. Karena itu dalam sebuah hadis dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, Nabi katakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu tanda baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya, bukan sesuatu yang berbahaya. Kalau yang berbahaya jelas. Nah, ini beberapa ciri dan karakteristik sifat orang-orang yang mendapatkan al-falah. Kemudian surat Ali Imran ayat 104 masih derivasi dari al-falah, al-muflihun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada sekelompok, segolongan dari umat ini yang berdakwah kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan al-falah. Jadi al-falah, keberuntungan, dikaitkan dengan keimanan, dikaitkan dengan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian surat Al-A'raf ayat 8. Wal waznu yawma idzin lillah, wal waznu yawma idzinil haqq. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Timbangan pada hari itu ialah kebenaran atau keadilan. Maka barang siapa yang timbangannya berat, timbangan kebaikannya berat, faulaika humul muflihun. Al-falah, keberuntungan, ditandai dengan beratnya amal kebaikan, timbangan kebaikan. Nah, baik, setelah kita memahami makna keberuntungan, sekarang kerugian. Jadi ada pepatah yang menyebutkan begini, dengan mengetahui lawan sesuatu maka kita akan mengetahui hakikat sesuatu itu. Jadi kalau kita ingin tahu kebenaran harus tahu kebatilan. Ini prinsip. Kalau mau tahu tauhid harus tahu syirik. Kalau mau kenal sunnah harus tahu bid'ah. Tadi kita sudah jelaskan apa arti keberuntungan, sekarang apa arti kerugian. Ya. Kita lihat beberapa ayat yang menjelaskan tentang makna kerugian. Yang pertama surat Al-Asr. Jelas dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Bapak dan Ibu, untuk menguatkan pernyataan ini Allah menggunakan dua kata penguat. Kata penguat yang pertama inna. Inna, sesungguhnya. Yang kedua huruf lam pada kata fi, lafi. La itu, lafi itu dua kata, Pak. Satu la, satu lagi fi. Ya. Ini dua kata yang digunakan untuk menguatkan pernyataan. Kalau kita bilang begini, manusia berada dalam kerugian, itu biasa, Pak. Saya bilang kamu merugi. Lawan bicara saya bisa nggak percaya kalau saya tidak kuatkan pernyataan ini. Nah, untuk menguatkan, bahasa Arab menggunakan adat. Adat itu sarana atau alat, namanya inna. Jadi saya bilang sesungguhnya Anda merugi, sesungguhnya kamu rugi. Ini nggak bisa mengingkari kalau udah begitu kuat sekali. Nah, ini dua ini, inna dengan la. Maka terjemahannya biasanya model begini, sesungguhnya manusia benar-benar, sesungguhnya benar-benar. Jadi jelas sekali. Nah, kita bicara tentang kerugian di sini. Jadi yang merugi itu adalah orang yang nanti pengecualian, yang tidak merugi adalah orang yang beriman, beramal soleh, saling memberikan wasiat atau nasihat kepada kebenaran, dan saling memberikan nasihat kepada kebenaran. Nah, kesabaran. Jadi Bapak dan Ibu, kerugian itu ditandai dengan satu, meninggalkan iman. Orang yang tidak beriman itu rugi, ya, rugi. Yang kedua, meninggalkan amal soleh. Yang ketiga, meninggalkan nasihat, nasihat untuk berbuat kebenaran dan nasihat untuk berbuat kesabaran. Jadi kerugian itu sama sekali tidak dikaitkan dengan materi, ya. Nggak ada kaitan dengan materi. Kerugian itu adalah orang yang tidak beriman, yang tidak beramal saleh, yang tidak pernah memberikan nasihat. Ini orang yang rugi, ya. Kemudian surat Al-Kahf ayat 103 sampai 106. Ini orang yang paling merugi. Bahasa Al-Qur'annya al-akhsarin. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, apakah kami akan beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi, yang sangat merugi. Siapa yang merugi, yang sangat merugi ini? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yang paling merugi itu adalah orang-orang yang telah berbuat sia-sia dalam perbuatannya, perbuatannya sia-sia dalam kehidupan dunia, tetapi dia mengira dia telah berbuat kebaikan, mengira telah berbuat baik tapi hasilnya nggak ada. Itu yang paling rugi, mengira sudah dapat keuntungan tapi malah rugi gitu. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, sia-sia kehidupannya. Dhalla itu sia-sia. Dhalla itu sesat, sesat itu sia-sia. Usahanya sia-sia, ya. Tapi dia mengira, ruginya di sini, dia mengira dia dapat sesuatu, dapat imbalan, dapat pahala, tapi sia-sia. Siapa mereka? Ulaikal ladzina kafaru. Orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu sangat rugi, ya. Kenapa rugi? Karena semua yang mereka usahakan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka merasa mendapatkan, nanti dapat imbalan, dapat balasan, ya. Semua pemeluk agama yang meyakini Tuhan itu ada, mereka meyakini ada pembalasan. Nah, yang tidak meyakini adanya Tuhan kan orang komunis, ateis, ya. Pemeluk agama apapun namanya, apapun agamanya, meyakini Tuhan itu ada, Tuhan menyediakan hari pembalasan. Nah, cuma masalahnya balasan ini diberikan apa enggak gitu, balasan kebaikan menurut saya, ya. Ini kan adalah Islam mensyaratkan kebaikan itu dikaitkan dengan keimanan. Orang yang tidak beriman enggak ada nilainya kebaikan sebanyak apapun, ya. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabu zam'anu ma'a. Dan orang-orang kafir, amal perbuatan mereka seperti fata morgana, yang dikiranya air, nanti didatangi nggak dapat apa-apa. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Pada hari kiamat Allah katakan, kami perlihatkan kepada mereka amal perbuatan yang pernah mereka lakukan di dunia. Faja'alnahum haba'am mansura. Kemudian kami jadikan amal perbuatan itu seperti debu yang berterbangan. Bapak dan Ibu, ini serius ini, ya, masalah keimanan. Dasar dalam beramal, berkeyakinan, berakidah. Sebab tanpa keimanan, amal perbuatan tidak ada nilainya si Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Kahf ayat 103-106 mengatakan, itu orang yang sangat rugi, merasa mendapatkan balasan kebaikan, mendapatkan imbalan, tapi nggak dapat apa-apa. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan pertemuan dengan Tuhan mereka. Fahabitat a'maluhum, maka sia-sialah atau terhapuslah amal perbuatan mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ya. Dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Zalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Demikianlah balasan mereka di neraka jahanam disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-Ku sebagai olok-olok. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Al-Kahfi ayat 103-106. Ayat berikutnya Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairunit ba'an nabih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah dzalika wal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah ala harfin, dengan berada di tepi. Nah, nanti berada di tepi ini banyak penafsiran, Pak. Salah satunya ini penjelasan beribadah kepada Allah dengan tidak dengan penuh keyakinan, keraguan-raguan. Jadi makna ayat ini, dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah tetapi tidak dengan keyakinan, keraguan-raguan. Beribadah ragu-ragu. Ya. Nanti apa artinya? Nanti kita jelaskan. Fa in asabahu khairum itba'an nabih. Maka jika dia memperoleh kebaikan tetap dalam keadaan itu. Dalam keadaan beribadah. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi, dan jika ia ditimpa suatu bencana, fitnah, berbaliklah ia ke belakang, maksudnya kafir lagi. Dzalika huwal khusranul mubin. Khasirat dunya wal akhirah, dia rugi di dunia dan rugi di akhirat, dan itulah kerugian yang nyata. Mari kita lihat tafsir ayat ini dalam surat tafsir Ibnu Katsir, jelaskan begini, Pak. Nah, Imam Ibnu Katsir menukil pendapat para mufassirun, para ahli tafsir dari kalangan tabi'in, Mujahid dan Qatadah. Mujahid ini murid Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya. Mujahid, Qatadah dan selain keduanya berkata, ala harfin. Jadi orang yang beribadah ala harfin, berada di tepi, itu artinya di atas keraguan, tidak dengan keyakinan, beribadah tidak dengan keyakinan. Sedangkan selain mereka berkata, yaitu berada di atas tepi, diantaranya ialah yaitu di tepi gunung. Maksudnya begini, ini makna bahasa, ya, makna bahasa. Ala harfin itu di tepi, maksudnya kalau orang mengatakan di tepi gunung, harfil jabal, yakni dia masuk ke dalam agama di tepinya. Jika ia mendapatkan apa yang disenanginya, maka dia tetap berada di dalamnya, dan jika tidak disenanginya, maka dia pun berlalu. Nah, penjelasan ini kita lihat lagi nanti dalam bagian lain. Al-Bukhari berkata dari Ibnu Abbas tentang ayat ini, wa minan nasi man ya'budullah ala harfin, dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah dengan berada di tepi. Maksudnya seorang laki-laki yang menuju Madinah. Jadi ini meninggalkan perkampungannya menuju Madinah. Jika istrinya melahirkan seorang anak laki-laki dan kudanya pun berkembang biak, dia ternak kuda, peternakannya bagus, maka dia berkata, ini agama yang baik. Jika istrinya tidak melahirkan serta kudanya tidak berkembang biak, maka dia berkata, ini agama yang tidak baik. Jadi kisahnya begini Pak, ada orang datang ke Madinah, orangnya asalnya kafir dia. Ya. Masuk Islam, tinggal di Madinah. Dia punya keyakinan kalau nasibnya baik selama tinggal di Madinah, dia bilang ini agama Islam yang baru saya peluk ini baik. Tapi nanti kalau nasibnya tidak sebaik apa yang dia inginkan, dia bilang ini agama nggak baik. Dia kembali kafir. Ini makna ayat wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin, dan di antara manusia ada yang beribadah di tepian. Sebagian mufassir, sebagian ahli tafsir mengatakan ini adalah orang munafik. Orang munafik. Ya. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari keuntungan duniawi. Inilah yang disebut dengan khasirat dunia wal akhirah. Dia rugi di dunia dan rugi di akhirat. Rugi di dunia apa? Dia udah capek-capek beramal tapi nggak diterima. Ya, capek orang beramal, rugi, menghabiskan uang, menghabiskan waktu, menghabiskan energi, tapi nggak dapat apa-apa. Rugi dunia, nanti di akhirat masuk neraka. Rugi dunia dan akhirat. Jadi orang yang hanya mementingkan materi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kaitan dengan agama. Jadi orang beragama untuk mencari keuntungan duniawi. Nah, hal serupa dalam perjuangan kita juga temukan, Pak. Dalam perjuangan juga kita temukan model seperti ini. Jadi ada orang yang ikut masuk barisan dakwah atau organisasi dakwah tapi ingin mencari keuntungan. Saya ingatkan Imam Hasan Al-Banna dalam risalahnya membagi manusia menjadi 4, dan ini kita temukan dalam sebuah perjuangan. Kita temukan manusia itu 4 model, 4 tipe. Yang pertama orang yang mukmin, beliau katakan mukmin itu orang yang percaya dengan visi misi perjuangan kita. Kita berdakwah, kita masuk, kita berada dalam gerakan dakwah atau organisasi dakwah. Ada orang mau ikut, dia sudah baca visi misi kita, tujuan kita, program-program kita, dan dia yakin, mukmin, yakin ini baik, ini orang ini bisa kita ajak untuk sama-sama berdakwah. Ya. Model kedua mutaraddid, orang yang ragu-ragu. Saya kalau gabung di Al-Ihsan ini baik apa enggak? Ya sodorkan aja program-program kita apa, kegiatan-kegiatan kita apa, ya. Nanti suruh baca sendiri. Kalau masih ragu-ragu diberitahu. Nanti kalau udah tahu silakan, mau percaya apa enggak. Kita lihat kegiatan kita, kan bisa dilihat. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kamu, nanti Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman melihat. Jadi yang penting itu kita buktikan dengan kerja. Makanya kerja gitu kan. Nah, ini penting, Pak. Ini bagus ini. Kerja. Tapi ini prinsip kerja, Pak, ya. Ini yang penting kita paham ini. Prinsip kerja itu dalam surat Al-Insyirah, faida faragta fansob wa ila rabbika faragab. Kalau kamu selesai kerja, kalau kamu sudah selesai melakukan satu pekerjaan, maka jangan sampai ada waktu kosong. Ya, waktu kosong itu berbahaya. Faida faragta, kalau kamu punya peluang, punya kesempatan, maka bekerjalah. Nah, konsep bekerja faida faragta fansab wa ila rabbika farghab. Harus ila rabbika. Jadi kalau kerja itu harus ila rabbika. Jangan cuma sekedar kerja. Kalau cuma sekedar kerja, kata Buya Hamka, seperti kera juga kerja, ya. Nah, kita nggak mau sama seperti kera. Faida faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi kerja tapi ila rabbika. tujuannya ibadah. Nah, jadi yang kedua tadi apa, Pak? Mutaraddid, orang yang ragu-ragu. Yang pertama orang yang percaya, yang kedua orang yang ragu-ragu, yang ketiga ini, yang ketiga ayat ini. Imam Hasan Al-Banna sebut istilah dengan naf'i, orang yang hanya memikirkan keuntungan pragmatis, materialistis. Saya kalau gabung di majelis taklim ini kira-kira ada untungnya nggak ya? Keuntungan tuh untungan materi, bukan untung pahala, bukan. Saya kalau datang ke pengajian itu ada untungnya nggak? Keuntungan materi nggak yang dapat saya peroleh? Saya kemudian ingat semboyan pendiri Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan. Hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari kehidupan di Muhammadiyah. Mungkin ini maksudnya, terinspirasi dari ayat ini. Naf'i, orang yang hanya kalau dakwah perjuangan hanya mencari keuntungan materi, pragmatis. Orang muda seperti ini kita suruh pergi. Ente pergi aja, kami nggak menjanjikan materi di sini. Ente kalau mau cari materi bukan di sini tempatnya, cari di sana. Kami di sini cari pahala. Nah, pahala ya. Gitu. Nah, model orang yang nafi ini, Pak, kalaupun gabung nggak lama, dia lihat ini menguntungkan apa enggak, kalau enggak dia balik, pergi dia. Ya. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, mutahamil, orang yang senantiasa berburuk sangka, pikirannya tuh nggak pernah baik. Kalau dia memakai kacamata, selalu memakai kacamata hitam, sehingga apa saja yang dilihat pasti hitam warnanya. Mutahamil, jadi melihat sesuatu dengan kacamata hitam, selalu berburuk sangka. Orang berbuat baik, pikirannya selalu, wah ini pasti ada maunya, ada apa-apanya, macam-macam ya. Nah, orang seperti ini kita apakan orang seperti ini, Pak? Ya kita doakan aja, mudah-mudahan dapat petunjuk, ya. Mudah-mudahan dapat petunjuk, dapat hidayah. Ya. Kita nggak boleh berburuk sangka. Prinsip agama, dijelaskan oleh para ulama, prinsip agama husnuzon billah wa husnuzon bin nas, berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada manusia, ya. Membuang buruk sangka dari Allah dan membuang buruk sangka dari manusia. Nah, jadi orang yang beribadah kepada Allah, beribadah hanya untuk mencari keuntungan duniawi, Allah katakan khasirat dunya wal akhirah, rugi di dunia dan rugi di akhirat. Kalau sudah rugi dua-duanya, dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata, atau bahasa kita itu nyata-nyata rugi, jelas sekali kerugiannya. Bapak dan Ibu, nanti berikutnya masih satu bagian lagi dari materi ini ke depan insyaallah, yaitu memelihara hati agar tetap hidup. Kita bicara tentang hidup nih, ya. Arti hidup, tujuan hidup, memaknai ini semua, nanti bagaimana bisa memelihara hati kita agar tetap hidup dan jangan mati, sebab hati yang mati sangat berbahaya. Baik, kita cukupkan dulu kajian kita pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.